Higher. Guys, kalian sedang apa? Kalau aku sedang makan siang. Sedang makan siang. Aku makan siang pakai rendang. Mama aku masak rendang. Rendang sama telur bulat rebus gitu dicampurkan. Kalian tahu aku ambil rendangnya berapa? Berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6 potong guys, karena telur 2, 6 potong daging gue. 6 potong daging rendang sama telur 2 dan kerupuk bendar. Ada yang tahu kerupuk bendar? Ini enak banget. Aku paling suka kerupuk bendar dah. Sama kerupuk udang juga enak. Jangan. Beda selingin sejam. Kalian, nah ini tuh rendang yang aku makan itu lebih berkuah, rendangnya lebih berkuah, jadi kayak enak gitu, ada kuah-kuahnya dikit, tapi kuahnya tuh kayak kental gitu loh. Ini mama aku yang masak. Enak kan? Enggak nge-lag, aku tadi keluar sebentar. Lanjut makan lagi. Oke. Manis kan? Itu kan seharusnya dikunyah. Seharusnya dikunyah. Kalau kalian suka tipe rendang yang nggak ada kuahnya, kayak kan ada tuh rendang yang kering gitu kan, yang bumbunya tuh bener-bener kayak serundeng gitu, atau yang berkuah kental gitu.
Aku suka yang ada kuah-kuahnya sih. Soalnya enak. Kuahnya juga enak gitu. Sisa 4 potong. Cepet banget. Buaya banget aku sukanya kamu. Beda konteks nih. Itu kerupuk gendar tuh rasanya kayak asin ya, lebih ke asin. Enak. Terus ini rendangnya empuk banget sih. Memang aku tuh kalau masak rendang kayak dagingnya tuh kayak copot-copot gitu loh, kayak gampang banget. Makanya makanan rendang itu tidak sulit. Tapi mama aku tuh masak rendangnya bener-bener banyak banget guys. Makanya aku ngambil juga banyak. Mama aku kalau masak selalu banyak dah. Potek ini dong gampang banget. Kayak potek tempe tau gak? Sangat empuk sekali. Dia perlu masak menurut ya. Tapi jujur ya, mama aku pintar sih masak. Memang terbaik. Bener-bener kayak narik sini eh malah copot, kayak tanpa dipotong udah copot duluan rendangnya. Kita harus
ambil rendang lagi seperti prasmanan gak sih. Dan aku kan pernah makan rendang yang orang lain masak gitu kan, kayak dari masakan Padang atau yang itu-itu deh. Kadang tuh rendangnya kayak masih ada bau-bau sapinya gitu loh. Pernah gak sih? Ngerti gak sih guys maksudnya? Kayak ada aroma-aroma dari daging sapinya gitu. Tapi kalau mama masak tuh minum. Kalau mama aku yang masak tuh kayak rendangnya ya bau bumbu rendang. Kayak udah nggak ada kayak bau-bau sapi gitu lagi. Pan. Rendang. Diambilin lagi. Enak. Jadi makan rendang gak pakai nasi? Enggak. Tapi rendangnya banyak, 6 potong. Ini aku pengen nambah lagi. Aku pengen nambah lagi nih. Mau dia ambilin. Tadi ke ini yang pintunya kan kebuka. Ya mumpung noh lembut banget rendangnya, gila. Apa mama aku suruh jualan rendang. Sorry kepencet tadi. Aku pernah kan, karena aku nggak makan nasi kan, jadi aku kan makan mie ya. Jadi aku tuh pernah kayak sebelum ada yang tau gak sih mie geprek pakai ayam geprek itu, sebelum ada itu kayaknya aku duluan deh pakai ayam mukidi sama mie goreng. Ya aku ngomongnya lebih teriak guys, capek. Pernah juga kayak mie goreng pakai apa sih namanya, mie goreng pakai rendang juga pernah aku. Baru deh ada mie rendang, baru aku cobain lagi mie rendang pakai rendang. Ini diambilin. Bentar ya guys. Mau air mau diisi. Ini udah diisi mau gue nanti. Isi mau gue yang kosong. Sebentar ya guys, ini mau lagu nih ya, ada aku setel. Gue apa ya? Nih.
Cica harus jatuh. Ya, pulang deh. Aku tadi habis ambil rendang, guys. Aku tadi habis ambil rendang lagi. Sekarang mau minum. Lama banget ya, ngapain cepet-cepet yang balapan. Jadi pengen nasi padang, beli dong biar makan bareng. Kalau aku minum segala nanti keluarga aku gak kebagian dong. Kan kita harus berbagi. Tahu arah jalan pulang kan deh. Gue kayak jauh aja ngambil rendangnya. Kayak di padangnya langsung gitu. Bener-bener. Emang ya. Dia suka wangi bau apa? Maksudnya kak? Suka aroma, aroma. Aku suka yang wangi, aromanya itu seperti kayak manis tapi fresh gitu. Suka yang kayak gitu. Yang aromanya itu pas kecium tuh kayak manis tapi kayak masih fresh gitu loh. Jadi manis itu yang gak manis, enak gitu. Ada tahu di body shop, di mana-mana ada wangi, cari aja deh. Sekarang sih aku lagi pakai yang mana ya? Ada di pokoknya, ada di dalam tas. Kalian suka pakai parfum apa, guys?
makan ceh. Nanti buka gak enak, nangin kayak gitu. Ntar bawa dulu deh, ntar itu basah soalnya dingin. Kemarin gimana yang itu apa namanya, meet and greet, kayak bisa main catur gak sih mejanya sama main pingpong, seru gak guys? Kemarin siapa yang ikut meet and greet aku? Besok-besok kalau misalkan kita meet and greet lagi, sumpah jujur bawa monopoli dah, mendingan. Kalau enggak bawa bola pingpong, kayak kita tuh bisa main di situ. Iya bener, seru banget dah. Itu berapa ini sih guys, kalau misalkan kenapa jadi gue yang nanya ya, kalau misalkan kayak waktunya gitu, kayak aku sih ngikutin kakak staffnya aja. Jadi kita bisa main dulu kan. Masih Yeah. 20 tiket main pingpong deh tuh. Bener, main ular tangga juga bisa. Kapan ya AFC lagi yang kayak kita tuh kayak bisa hangout bareng, terus kayak makan bareng lagi gitu. Itu seru gak sih? Terus sambil kayak ngobrol. Jadi kayak gak perlu kayak apa sih maksudnya, kayak lebih seru gitu loh. Ngerti gak sih guys? Bisa ngobrol sambil makan, bisa ngobrol sambil jalan-jalan, misalkan hangout bareng gitu. AFC-nya ya, AFC-nya gitu. Kayak seru banget gak sih? Jujur sih memang seru banget ya. Kayak
Tapi sekarang mungkin lagi belum bisa. Belum bisa rame-rame kayak gitu. Ngumpul-ngumpul. Kita di demo. Eh, by the way, aku pengen ganti. Kan aku kan ngewarnain kuku ya. Kayak aku pengen ganti warna ini. Soalnya warnanya kayak udah sedai segitu. Ini gampang sih, tinggal di peel off doang. Terus kuku aku tuh, karena aku terlalu barbar ya, makanya tuh aku sebenarnya mager dan jarang, maksudnya kayak jarang banget buat ngeluarin kuku. Karena aku tuh orangnya barbar banget gitu loh. Dia langsung gampang rusak gitu. Tapi kalau bisa jadi sih, tapi enggak begitu ya menem. Kayak akunya sendiri kayaknya. Kayak sepatu barbar. Gitu deh. Sebenarnya mending pakai sendal aja, sendal jepit weh. Tapi kayak kuku aku bakal aku warnain lagi sih. Soalnya kemarin aku beli kutex, ada beberapa warna gitu. Tiga sampai empat doang sih. Gak ada obat sih, nyentolak angin. Kalau misalkan maksudnya kayak kagak ada obat yang menuju banget, obat khusus gitu-gitu loh. Makanya kece sih. Jujur emang gak enak sih. Makanya lebih parah. Biasa aja gitu. Badannya gak kecil gitu ya. Udah jari. Mungkin sampai kayak muntah. Beda. Cuma masuk angin. Angin masuk ke dalam kulit, dalam tubuh. Nah ini tuh masuk anginnya tuh ke dalam seluruh organ tubuh. Dia makan dulu makanya. Tret. Oke. Semangat. Lagi showroom ya, semangat. Iya, KGB. KGB bukan sih itu. Terus sih ngomongnya KGB kan, tapi KGB selalu kayak gini. Soalnya KGB itu selalu ngomong jangan sakit-sakit. Tapi kok gak ada tulisan JKT48-nya?
Beneran Kak Gaby bukan sih? Tapi sih dari tutur katanya, wis tutur kata. Eh iya tahu bener guys. Gaby JKT48 first generation asik. Soalnya tuh Kak Gaby tuh selalu ngomong kayak jangan sakit-sakit, terus kayak selalu ngomong lagi showroom ya. Maksudnya kayak misalnya kita lagi makan, terus dia lagi makan ya, dikelihatan nih lagi makan gitu lah. Kalau misalnya bukan Kak Gaby sih berarti hebat yang mengikuti Kak Gaby, yang mengcopy. Dari pertanyaannya lagi semuanya emang Kak Gaby kocak banget, terbaik ya. Mari kita makan coklat Kak Gaby. Makan dulu, Ceh. Parah banget sih kalian ngerosting. Pagi biar aku bilangin lah. Ini voice call berjemaah. Cie makan ih. Aku kan si Kai EXO kan baru keluarin lagu yang Features itu kan. Enak banget lagunya. Aku baru pertama kali denger dan langsung kayak, wih, enjoyable. Enak. Enak, terus dia kayak kan memang ya elah dance banget dia Maye, terus dance-nya tuh kayak bersih banget, clean banget gitu, rapi, jadi enak dilihat ya. Terus baju-baju di video klipnya tuh aku suka banget semuanya, kayak model-model yang kayak dinasti-dinasti Korea gitu, keren.
Enggak, itu mantan aku, eh. Ya cuma mendukung aja lah. Mengapresiasi bahwa lagunya bagus gitu-gitu. Emang tahu kok dulu kan mantan aku. Apalagi mereka seagensi. Ih, gak boleh kayak gitu. Ini tiba cemburuan tau, Teong. Gemes. Gemes banget halunya, Bun. Pengen cerita ini, masa apa namanya, halu. Gak, skip. Sebenarnya bukan halu, terlalu jujur. Aku gak mau terlalu jujur sama kalian. Gue mirip Taeyong, tapi baru sampai Tae miripnya. Taeyong. Aku udah bangun dari pagi ya, sorry nih. Ya abis ini aku pengen bubur siang, boci. Tapi turunin dulu makannya, makanya nanti bentaran. Cek lagi sih. Bore, bobo sore. Bosor. Dah. Dan. Bye bye guys, thank you yang sudah hadir di showroom aku hari ini. Hahaha, hahaha, hahaha. Bye bye guys. Kocak banget dah. Kenapa sih kalian tuh kayak kocak-kocak gitu? Eh, screenshot ya. Aku sudah bergaya nih. Aku bergaya kayak empautkan bibir gitu kayak sedih gitu. Dah. Bye bye guys. Iya. Ini pun sih. Bye. Ntar deh. Udah ya. Bye. Thank you.